Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, Pak Su emang jahil ya bun. Amanda Manopo sampai merengek saat Arya Saloka jahilin Manda spill di rumah baru. Ternyata inilah yang terjadi. Amanda Manopo ungkap hal tak terduga saat pagi ini mereka berada di rumah baru saat Pak suami Arya Saloka selalu jahilin Amanda Manopo. Sungguh ya bun, kita semua dibikin baper berjamaah ketika melihat kehangatan rumah tangga Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini. Dengan keromantisan yang ada, kini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo membuat kita semua yakin dengan adanya keromantisan rumah tangga yang telah dibina oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang selama setahun lamanya berlalu. Karena berkat sinetron Ikatan Cinta, kini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo berhasil membuat kita semua yakin dengan adanya rumah tangganya saat ini. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi Kina Maria Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Ini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat aktingnya terkenal keromantisannya sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.